Penyebab si kering alarm FU injeksi sering mati di Suzuki Next. Penyebabnya itu karena ini kalau posisi mesin off atau mesin on, saklar hidup, saklar sen. Jadi dia kalau pasti pencet gembok terbuka, dia jadi ngedip semua, nggak hanya sen doang. Kalau sennya aktif, jadi ngedip semua, jadi dia terbebani si alarmnya. Makanya si sikring cepat putus. Jadi ketika gembok terbuka dipencet, yang hidup bukan hanya sen doang, dia ngalir kan, sekalinya on, dia ngalir ke sini, ke pressure. Pressure ya, pressure-nya udah diganti pressure. Nah ini paketnya yang lihat dari apa soketnya, warna kabel apa ya, ini lagi dimodif dulu ya, biru muda atau telur asin. Ngalir ke sini dari, nah dari biru muda ngalir ke kabel oren positif kontak, jadi semua hidup sama pulpum-pulpumnya. Jadi alarmnya terbebani harusnya cuman sen doang, 4 biji ngedipnya, jadi semua. Kalau keseringan ya cepat putus. Ya kalinya ini pakai dioda. Jadi ketika posisi saklar on, ketika gembok dipencet, gembok terbukanya, saklar, maksudnya saklar on sen, waktu ketika aktif pasti pencet gembok di remote gembok terbukanya, dia nggak ngalir ke flasher, ketahan ke sama dioda, jadi semua nggak ikut aktif, nggak ikut ngedip, jadi si alarm nggak terbebani, hanya cukup cuman ngedipin ini doang, lampu sen doang. Ini saya bikin custom, belum dilakukan. Diodanya ya adanya cuman ini aja, kegedean sih. Ini udah dibikin PNP. Nah ini yang saklar, yang kabel, maaf, yang kabel oren yang di soket pressernya dicabut, masukin ke sini soket baru. Ini yang ini ntar dicolokin ke sini, yang ini masuk ke soket pressernya yang lama ke sini. Sini. Jadi nggak ada yang dikupas atau dipotong. Ini baru selesai pasang handle address dan mau pasang ini saklar spek 125. Ya. Tanpa lem plastik, steel lem-leman ya. Biar enak pas gua enggak pasang. Ini buat voltmeter 3-in-1 yang bisa ngecek tegangan acu, ada jamnya dan ada suhunya. Oke, sekian dulu. Tak sudah terpasang, kita tes lagi.